Halo guys, welcome back to JKT48 TV. Hai, aku Katina. Aku Ashel. Aku Marsha. Aku Indah. Jadi hari ini kita lagi ada di Jakarta Escape City Park. Seru banget. Enggak sih, kita nanti mau ngapain aja di dalam. Yuk ikutan keseruan kita. Cekidot. Jadi okay. Kita lagi lihat-lihat Rusa. Mau ngasih kita makan wortel. Belum dikasih. Karena kita harus beli makanannya, guys. Kita harus beli makanan dulu. Beli. Ayo gambreng, siapa yang bayar? Payung gambreng. Enggak, udah. Kalau gitu berarti kayak ayo kita yang bayar. Kita yang bayar wortel kita. Nah, bentar lagi mau kasih makan, guys. Jadi, kita tadi kan mau ngasih makan, tapi kaminya pada pergi. Padahal aku lagi mau nungguin banget ngasih makan para rusa-rusa. Kita bawa wortel, guys. Kita bawa wortel. Wortel. Wortel, please. Wortel. Guys, katanya ada di hutan bambu juga ada rusa dilepas dua sama ada domba. Wow. Jadi kita harus sayang-sayangin wortel. Oh my god, guys, di sini tuh seru banget karena rusanya baik-baik. Terus Berani banget ya. Kamu ngasih lagi. Baik-baik, iya ngasih lagi. Aku ini pertama kali tahu ngasih makan rusa sedekat ini. Terus kayak rusanya tuh nggak yang nyeruduk-nyeruduk gitu loh, baik. Oke guys, sekarang kita ada di rumah tempe atau pabrik tempe. Tempe apa tadi? Terus katanya di sini tempe yang dibuatnya itu namanya tempe embun. Betul. Jadi diembunin aku enggak ngerti. Iya, mending kita langsung cek aja kali ya. Kita lihat aja ya. Cek it out. Kita sudah di depan kacang kedelai. Yes. Tempe embun ya. Itu bedanya apa, Pak, sama tempe biasa? Oh, biasa kan enggak bisa dibikin embun. Oh, diembun. Oh, benar. Gimana namanya tempe embun ya? Terus rasanya beda nggak, Pak? Oh, beda. Kenapa oh, tuh lebih lembut, lebih? Oh, gitu. Aku nggak pernah nyoba. Oh, jadi di sini juga bisa lihat produksi tempenya. Ya, tapi kalian harus datang sebelum dia dikirim ke tokonya ya. Jadi kalian kalau makan tempe harus inget-inget kalau itu bisa buatnya. Ya. Harus bersyukur. Harus dihabisin tempe tuh. Kayak tempe. Ya, kita suka tempe. Tempe bikin kurus. Super amazing. Ya. Oh my god. Oh my god, kita jatuh ya? Guys, tadi kan katanya kita mau pergi kok, tapi pintunya gebyok. Apa ini? Gebyok. Ada apa ini? Apakah kita salah tempat? Oh, salah tempat. Enggak, guys. Tahu enggak kenapa? Karena kita sekarang tuh ada di Indonesia. Tapi kita mau lihat Turki di Indonesia. Indonesia. Indonesia version. Oke. Gimana kalau kita sudah sampai di Turki. Betul. Jadi dia guys, rumah Turki. Biru-biru, ungu-ungu. Eh, kayaknya ini lantainya juga dari Turki deh kalau yeah. Oh, import ini ya? Iya, import. Import nih, kayaknya enggak ada nih di Indonesia nih. Saya suka sih. Bagus ya. Ayo. Let's go. Masuk. Makanya enggak kepo. Anggap rumah sih kita. Ya! Lihat guys. Kita sudah di mana? Turki. Kita kayak mengunjungi museum deh. Lihat deh, bagus banget. Ini apa ya? Ini lukisan apa sih, guys? Ini lukisan ya? Lukisan dari Turki.
lukisan. Berlisan tuh gak sih? Lihat tulis lukisannya bagus banget. Dari Turki kak ini, tapi ini kayak batik deh. Rumah di pensil bagus ya. Terus Turki itu kayaknya ininya kayak lantainya gini ya, Turki yang ini uniknya. Turki banget pola gitu gak sih? Lihat deh. Iya bener banget. Kampusnya cuma bagus banget. Tapi pola itu kayak mirror gitu gak sih? Iya. Berpola. Kalau dari arah sini bagus banget. Iya. Kayak di mana ya? Iya, itu betul. Apanya? Bagus. Iya, kayak di Turki. Kayak di Turki. Hutan bambu. Jadi katanya tuh kalau hari Sabtu Minggu tuh ada reptil. Tapi kalau hari kayak hari ini kita membawa reptil. Membawa reptil. Ya, reptil deh. Yuk kita langsung aja ke hutan bambu. Cekidot. Wanginya tapi enak banget deh jujur. Enak banget, adem tau gitu. Iya kan? Kayak wangi permen gitu enggak sih? Iya kan? Iya. Kamu kecium kan? Kalian kecium enggak? Kecium. Berarti kalian enggak. Oh, kecium. Ah, banyak banget ikannya. Oh my god, takut sih. Enggak, ada buaya enggak sih? Kak, tadi agak licin. Licin ya? Ya. Lanjut. Ada rusa. Ada rusa. Hati-hati. Pelan-pelan, Dik. Takut. Hai sayang. Ada warna hitam sih di belakang. Lucu banget. Oh my god. Agak barbar. Oh lucu banget mereka. Emang lagi gini sih pas ya? Ini bola aku ucup. Bola aku celik. Mereka lapar banget. Lapar banget. Lihat nih. Ini juga. Guys, sekarang kita lagi lihat kelinci. Jadi dua sini ada kelinci dan di paling bawah tuh ada hamster. Lihat deh guys. Lucu banget tiba-tiba ada hamster. Tapi kalau hamster ini aku paling suka karena dia tipe Sirian gitu loh. Jadi kayak gendut-gendut. Aku kurang suka yang kayak Snow White gitu yang kecil-kecil. Jadi ini tuh yang besar. Tuh, kayak dia lebih baik. Karena dia bulunya yang tebal atau dia emang dia lumayan besar. Oh, lihat kak. Lucu banget. Tapi enggak mau dipanggil. Sini. Ini kita mau ngasih makan burung. Yang mata elang bisa dihitung ya ini ada berapa? Tapi dianya tuh kayak ngacangin kita. Jadi kita bingung. Woi. Bro. Iya, itu tuh kayak dia tuh kayak ngerti gitu apa sih? Aku nggak mau lari. Aku takut banget. Ini cuma ini takut. Saya ini kayak main kan? Iya kayak main. Aku takut. Oke, fine. Sabar ya. Kamu berani sih, Cah. Memangnya. Yuk, let's go sini. Aja mau urut ya. Lucu banget sumpah yang ini. Kamu lucu banget sayang. Ini lucu sumpah. Hati-hati jatuh. Gak apa-apa. Ini seru. Gak boleh gitu guys, gak boleh robek ini. Dia makan kakak. Kakak gak boleh makan kita. Jalan. Pengembala. Ayo, ini pengembala aku. Ini pengembala aku. Takut diseruduk loh. Enggak, mereka tuh gak nyeruduk. Gak sakit ya. Jadi ya ini di sini banyak banget, ada 4 sih. Ini adalah kesenjangan dimana yang di sini takut memberi makan dan di sana kayaknya udah bestie banget ya. Kita takut sama yang itu. Sumpah tadi. Kalau yang ini
aku suka banget sama yang itu. Aku trauma sama yang itu. Tadi aku masih makan. Aku nggak bisa nih kayak gini. Tadi aku masih makan. Terus jangan kayak ngejar-ngejar banget. Dia nyeruduk gitu loh tuh dia. Sampai yang jagain dia biasanya tuh kayak nahan dia. Kan aku jadi trauma. Tapi aku suka si lucu. Iya, tapi enggak yang itu. Ini aku takut yang itu. Tapi dia baik. Minggu sini minggu. Kak gemes banget gue ini kak. Kenapa Minggu? Minggu ya. Milky emang ini anak favorit gue. Minggu. Yang nonton jangan iri ya. Yeay! Gimana tadi kalian yang udah ngikutin keseruan kita di Jakarta Escape City Park? Wah, oh, seru banget! Tadi kita udah yang pertama tuh ada rusa. Kita tadi kasih makan rusa. Terus tadi kita lihat ke rumah tempe. Iya, ke rumah tempe. Terus tadi kita ini apa ke hutan bambu. Terus kita ke Turki. Oh my god. Seru banget. Tadi kita ada burung juga loh, ngasih makan burung. Iya, tapi menurut kalian paling suka apa? Menurut aku domba. Oh, aku ini walaupun agak traumatik ya, tapi benar. Lucu banget. Kalian harus harus merasakan nyuapin domba depan mata gini ya. Iya. Nah buat kalian yang penasaran atau mau main-main kesini, silakan boleh masuk sini tuh gratis ya guys. Kecuali buat kasih makan ini nanti iya, gratis. Bisa. Dan kalau Sabtu Minggu itu biasanya ada acara spesial terus banyak reptil dan lebih banyak hewan. Iya benar. Hari spesial. Oke guys, makasih yang udah nonton Cekidot episode kali ini. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalain notification Cekidot for Day TV. Yeay, nantikan konten kami selanjutnya. Bye-bye.